atau jika saya atau wakil saya tidak memberikan nafkah pada isteri saya selama 4 bulan Ramadhan berturut-turut atau lebih sedangkan dia taat kepada saya, atau jika saya menyebabkan mudarat terhadap tubuh badannya atau kehormatannya atau harta bendanya, atau menyebabkan penganiayaan atau sebarang darah syari dan kemudian dia mengadu kepada hakim syariah, dan jika sabit aduannya di sisi hakim syariah dan dia memberikan kepada hakim syariah yang menerima RM1 bagi pihak saya, maka pada ketika itu tertalaklah dia dengan talak pulu, maksud dia tebus talak nah, seringnya tebus talak dah janji dah ni nah. Jadi kita kena ikutlah apa yang kita baca di hari ini kan. Kalau kita ingat mana dia itu, perempuan kita boleh mengadu kepada mahkamah, dia akan dapat